Sobat Tani, sebutan mall, apartemen, dan hotel biasanya diperuntukkan untuk properti yang dihuni oleh manusia. Namun apa jadinya jika ada mall, apartemen, dan hotel yang dihuni oleh burung kicau? Nah, episode kali ini saya akan mengajak Anda melihat penangkaran burung kicau terbesar di dunia yang ada di Tangerang, Banten. Di mana di tempat ini disebut ada mall burung, apartemen burung, dan hotel burung. Bagaimana bentuknya? Mari ikut saya. Kalau itu julukan sih mas ya. Kalau ini kan karena mungkin bangunannya bertingkat, jadi kalau customer kesini itu pada julukin, buset ini mah kayak apartemen. Memang sengaja sih dari awal untuk budidaya kita memang bikin basic seperti ini supaya tempatnya ini jadinya banyak. Kalau untuk di Murai sendiri ini ada impor, ada lokal. Cuman memang kita crossing lagi dan menghasilkan warna juga. Jadi kalau ketika kita ini mengcrossing, pengen menjadikan sesuatu atau mungkin menjadi warna, itu kita crossing, dan tentunya dari anak, keturunan, kita budidayakan lagi gitu. Memang saya termotivasi kayak gini itu, dari awalnya saya ketika saya lagi main keluar gitu kan, ngeliat-ngeliat, ternyata bisa ya dibudidayakan seperti ini dan nampaknya menghasilkan sesuatu gitu. Makanya saya kembangkan sampai sebesar ini. Satu-satunya mungkin di Indonesia ya, atau mungkin di dunia ini mungkin untuk Murai Batu mungkin kita yang terbesar. Kenapa saya pilih Murai Batu? Karena Murai Batu ini selain mempunyai jiwa factor, enak untuk dibudidayakan. Jadi kita untuk Murai Batu ini itu sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Tentunya kenapa? Karena selain kicauannya yang merdu, bisa buat budidaya dan juga bisa untuk lomba atau pameran berkicau gitu. Makanya untuk pemasarannya pun sangat luas. Baik Indonesia maupun luar negeri sangat diminati. Kecuali Eropa ya, kalau Eropa dia nggak hidup karena ini untuk Murai Batu hidupnya hanya di iklim tropis saja. Pertama dari segi perawatan, kalau kita on time, tepat waktu ya mas, artinya itu burung ini ketika pagi, burung ini kan kadang-kadang kan kita belum bangun aja dia udah bangun ya. Nah, jadi kalau kita tidak on time, artinya ngasih makan nggak pagi, ntar siang ada lagi, sore ada lagi, otomatis budidayanya pun juga akan sulit. Akan tetapi kalau kita on time, pagi kita bersihin, kasih makan, otomatis burung tersebut juga akan dapat dibudidayakan. Yang pertama ya. Yang kedua itu silsilah induk. Ketika silsilah induk ini yang bagaimana ini untuk yang dibudidayakan? Kalau misalkan burung ini kok kurang bagus ya jangan dibudidayakan, nanti pemasarannya kurang bagus. Untuk pakan budidaya bisa, cuman untuk pasaran atau dijual di pasar tuh banyak. Contohnya hanya kayak meliputin jangkrik, ulet, kroto, kayak gitu aja. Kalau ini, ruangan ini khusus untuk budidaya ya, tapi nanti ada untuk karantina sendiri. Ketika ada burung sakit, burung mabung, atau burung yang mau dijual belikan luar kota. Sekiranya jauh, kita karantina dulu supaya burung itu fit.
Ini penangkaran, tapi orang-orang banyak nyebut ini kayak hotel gitu. Iya, lebih tertutup, tempatnya rapi dan berkorden. Memang untuk selain menghindarin predator, kita juga menghindarin setiap orang-orang yang mau datang ketika burung ini angkrem atau ketika burung ini bertelur, dia tidak terganggu. Ketika kita menelurkan, kita sudah mampu menelurkan, menetaskan. Kalau sudah menetas, namanya trotol. Biasanya ketika murai batu ini sudah kawin, proses bertelur itu mulai dari 1 hari sampai 12 hari. Nah, 12 hari menetas, biasanya kalau kita lolos sendiri itu umur 4-5 hari. Jadi ketika kita nggak mau dilolos sendiri ya, dilolos induk pun juga bisa. Dan masa produksi murai batu itu selama 1 tahun dia bisa 8 kali periode. Memang langkahnya di murai batu itu kesulitan merawat ya, tapi kalau sudah paham itu gampang. Yang penting satu, selain kita menjaga kesehatan, on time waktu ya mas. Artinya gini, ketika kita tidak on time, ketika kita sembrono dalam meloloh, itu juga berbahaya. Jadi kalau kita on time, tepat waktu, ya loloh mulai dari pagi, rada siang, siang, rada sore, ke sore. Nah itu jadi tidak boleh untuk diterlupakan. Kenapa? Karena ketika burung murai batu ini nanti kelaparan, otomatis dia juga nanti akan sakit. Kalau tadi kita bilang trotol, kalau ini namanya pastol. Pastol. Nah, pastol itu lepas trotol, yang disebut dengan pastol itu usianya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Ini sudah bisa diperjualbelikan dan tentunya kalau ini di packing atau dikirim ke luar, baik luar negeri sudah aman. Ketika kita inden, ada orang inden ya, artinya inden itu sudah pesenan. Biasanya burung-burung yang unik atau burung-burung yang bagus, terah prestasi itu rata-rata sudah diinden para pemain kicau mania ini gitu. Total sekitar apartemen 600 pasang di sini, kurang lebih 200 pasang di Jawa. Semuanya total itu global ada 1.200 pasang. Kandangnya 1.200 kotak, okay. Berarti kalau burungnya 1.200 pasang, jadi 2.400. Memelihara atau menjodohkan poligami itu tidak sembarangan, karena apa? Karena poligami itu sulit. Ketika kita menjodohkan dewasa dari kedewasa itu nggak bisa, harus dari anak atau trotol tadi. Disatukan jadi satu, ketika nanti sudah pastol, dia untuk bisa dibudidayakan itu kalau sudah akur. Ngejodohkan murai batu, jantan dan betina itu gampang, mudah. Tapi kalau menjodohkan betina-betina itu sulit. Kayak manusia, mas. Di sini ribuan
ekor yang ada di Mall MBRK dan ini. Ini semua rata-rata murai. Adapun jenis lain itu paling untuk masteran-masteran gitu. Dulu kan kios kecil Mas ya. Di depan doang. Nah, ketika ini saya perlebar, jadi setiap orang masuk atau customer masuk, buset ini toko burung gede amat, kayak mall aja gitu. Jadi pada nyebutnya, wah ini Mall MBRK. Untuk yang diperjualbelikan ini dari mulai 400.000 sampai 2M pun juga ada Mas. Murai ini kenapa harganya fantastis sampai 2 miliar? Ini bukan prestasian, bukan juara, akan tetapi ini ada keunikan yang ada di MBRK satu-satunya di dunia. Bentuk visualnya ini tidak mungkin ada di tempat lain Mas. Karena apa? Karena ini warnanya selain ke golden dan keemasan, dia juga mempunyai kapasitas ekornya yang putih. Nah, gitu. Jadi kalau emasnya mau cari di tempat lain, nggak mungkin ada yang kayak gini. Baru satu menciptakan ini. Ada lagi betina tidak akan kita jual untuk berkembang biakan lagi gitu. Iya untuk regenerasi Mas. Ketika sudah hobi Mas, tidak ada batas uang. Nah, jadi orang suka pasti dibeli gitu. Untuk langka yang tren masa kini murai jenis panda. Panda? Iya, murai panda. Kenapa dinamain panda? Ada warnanya, warnanya kayak panda, kayak hewan panda gitu. Ini harga mencapai 500 juta. Jenis murai batu panda itu banyak, akan tetapi beda visual Mas. Artinya beda visual, kalau ini kenapa mahal? Karena ini mempunyai kategori sebagai berikut. Paruhnya Mas, bawah putih, atasnya hitam. Nah, terus dia mempunyai ekor panjang, warnanya itu ekornya putih. Ah, leher blok putih, kayak sejenis hewan panda. Kayak gini ada banyak, cuman beda-beda, ada yang harganya 50 juta, ada yang 100 juta, cuman yang termahal ini yang 500 juta. Selain kicau, ini kenapa mahal? Karena diminatin itu visual warna. Untuk di MBRK ini terjamin, artinya kita menggunakan sertifikat dalam pengiriman kemanapun, bahkan dalam maupun luar negeri, kita menggunakan SatDN ataupun SatLN. SatDN adalah satwa liar yang dilindungi oleh negara Indonesia. Jadi ketika kita keluar pulau, artinya pakai menggunakan pesawat, kan melalui karantina Mas. Jadi sudah terjamin semua kesehatannya dan badan hukumnya atau sertifikatnya.
Jadi kita karena luar kota, selain kita menggunakan surat jalan, juga harus menggunakan sertifikat. Kalau kita cek kondisi secara live di YouTube, berarti customer ini tahu, jadi nonton YouTube kita. Jadi kalau kita burungnya nggak aman, kita nggak akan kirim. Gimana ngeceknya, Mas? Nah, untuk cara ngeceknya seperti ini ya, contohnya. Nah, ini untuk Pak Jago, seperti ini, pengecekan. Mungkin kan Pak Jago yang ada di Kota Bandung ini kan nggak hanya beli di MBRK, suatu saat beli di tempat lain, pastikan untuk beli murai batu itu yang sehat itu adalah, pertama, kaki pastikan aman, tidak ada kecacatan. Mata kanan kiri juga oke, bagus, gitu kan? Badannya harus gemuk. Nah, kalau nggak gemuk atau kurus berarti burung sakit dong. Kurang ya, harga berapa nih, Pak? 2.500.000 saja, bosku ya. Nah, ini cara packingnya seperti ini, kita masukkan ke dalam. Sama sangkarnya, karena ini yang pesenannya Pak Jago ini banyak, nggak cuma satu aja gitu. Pesan berapa? Ada 3 len ya, Mas? 3 len. 3 len itu 3 surat jalan yang berbeda jenis gitu. Selain offline, kita juga menggunakan online media sosial. Meliputin YouTube, Facebook, IG, TikTok, Snap Video, semuanya ada. Kita mengadakan lelang setiap malam gitu. Setiap malam? Setiap malam, jam 9 malam. Biasanya dari mulai jam 9 sampai jam 12 malam. Itu kita tidak bisa mengkategorikan berapa, tapi kalau kurang lebihnya ya, itu bisa mendapat di antara 20 sampai 100 juta. Sehari? Bukan sehari, cuma jam 9 sampai jam 12 saja. Kalau di MBRK ini keterbukaan, jadi kita untuk mengedukasi masyarakat, jadi kita tidak akan pernah membedakan namanya orang miskin, orang kaya, budaya, beda agama, tidak. Kita semua fair, yang mau berkunjung silahkan, yang mau belajar untuk edukasi bersama keluarga pun tidak jadi masalah. Bandung ke tempatnya siapa? Bandung hadir Bos Asep Kurniawan. Jangan lupa bosku sholat duhur, oke. Kota Apel juga hadir, bosku Balikpapan Kalimantan juga hadir, Lasem Jawa Tengah juga hadir bosku ya. Oke, hadir juga Bos Irfin, hadir juga dari Bos Sugiharta. Belum bos, tapi bos ya. Tangerang juga hadir, hadir bosku. Terus Abi kan tadi gajian ini bos ini siap. Lamongan Jawa Timur juga hadir bersama kru HMBRK Bos. Oke. Nah, ini live streaming kita menggunakan YouTube, Mas. Banyak ini. Lokasi Grand BRK Bosku. Oke. Siap, Bos. Ambiar, Bosku. Oke, nyimak, Bosku. Dari Bandung, nyimak. Gacoran berapa, Bosku? 2 juta rupiah sudah dapat gacoran, Bos. Itu rame ya, biar semangat ya. Iya, betul sekali, Mas. Ini komen-komenannya banyak kan, asik Mas, kita lihat komenan gitu. Dan ini bukan hanya orang Jawa aja ya. Ya seluruh dunia yang menonton ini, Mas. Oke Pak, lanjut lagi. Ini untuk kemana? Bandung ya. Oke, Bandung sudah aman. Yuk lanjut lagi kemana Pak? Bos Bayu, oke Bos. Bang Pastol prospekan berapa? Cukup dengan 2.500.000 Bos Bayu. Anda sudah bisa mendapatkan prospekan gacoran seperti itu ya Bos Bayu. Oke Pak, kita lanjut. Untuk kiriman kemana itu Pak Ciput? Sukabumi. Wow, habis dari Bandung kita meluncur ke Sukabumi. Bogor berarti ya, Sukabumi ya. Wilayah Bogor ya. Oke Pak, untuk ke Sukabumi ini ke tempat siapa Pak? Bos Artanita Aji. Artanita Aji? Wah Bos, bookingannya apa ini Pak atau pesanannya? Satu pasang split silver, kita cek kondisinya Pak. Mata bening bersih. Oke. Kanan kiri aman. Siap. Kuku aman semua tembak. Oke. Uish. Masuk Pak, meluncur. Sukabumi.
pastinya langsung saya subscribe TVRI, pasti tambah banyak bosku. Wah, betul sekali bosku. Jadi nanti viewer-viewernya atau customer-nya MBRK atau subscriber MBRK silakan langsung masuk ya bosku ya. Di Inspirasi Tani TVRI. Lanjut lagi kemana ini Pak? Sukabumi lagi. Sukabumi lagi. Wow, kita cek kondisi ya. Nampaknya Sukabumi ini borong ya Pak? Borong. Berapa ekor Pak? 4 ekor. 4 ekor. Oke, kita cek kondisinya, Pak. Mata amat bersih. Oke. Ayo ready. Mantap. Walah, pastikan super, Bapak. Sukabumi meluncur, Bos. Mantap, Bosku. RG dorong berapa, Bosku? Cukup 3.500, Bosku ya. Ngeri samurai hadir, Bosku ya. Karawang juga nyimak, Bos Rizky. Oke, siap, Bos Rizky. Wah. Nampaknya dari kota Karawang, apakah mau diliput sama TVRI juga? Wah, peternak burung paling ngeri sedunia. Salam sehat dan salam sukses. Siap Bos Marcel. Nah, Bos Marcel nanti lihat ya tayangan di televisi juga.